Satu majlis apresiasi sukarelawan Selangor SURF diadakan di Dewan Jubli Perak bangunan SUK Selangor pada Ahad. Dan majlis tersebut dianjurkan oleh Pejabat Exco Generasi Muda Sukan dan Modal Insan Selangor iaitu Muhammad Khairuddin Osman. Turut hadir adalah Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengajaran yang kita ambil daripada sini, apabila berlaku bencana ataupun sistem breakdown, kita terpaksa bergantung pada sistem-sistem luar yang ada di luar daripada kerajaan. Maka dengan sebab itulah Kerajaan Negeri melalui Majlis Sukan Negeri mengambil ketetapan mewujudkan pusat koordinasi SURF sukarelawan, yang mana kita mengumpulkan 4,000 lebih sukarelawan. Dan hari ini, adik-adik tuan-tuan yang hadir di hadapan saya ini, saya melahirkan rasa bangga, Kerajaan Negeri melahirkan rasa bangga kerana adik-adiklah yang membuatkan bot-bot kecil ini yang menyelamatkan rakyat sewaktu kita berhadapan dengan banjir. Selangor, kita ingin menjadikan sukarelawan ini sebagai platform kepada para belia untuk kita bersama-sama bekerjasama dengan Kerajaan Negeri. Kalau minat sukarelawan banjir, silakan kita ada SURF. Kalau minat muzik, insyaAllah kita wujudkan suka muzik nanti. Kalau ada berminat dengan pemotoran, silakan kita ada SURF rider nanti. Kalau minat dengan bidang taktikal, kita ada SURF elite itu nanti. Dengan kata lain, Kerajaan Selangor ingin menjadikan Selangor sebagai friends of volunteers di dalam Malaysia ini. InsyaAllah, kalau mana-mana pertubuhan, persatuan, wa'imah individu-individu yang ingin menyumbangkan jasa, keringat yang tidak ada platform persatuan, silakan kita alu-alukan untuk bersama-sama dengan kita bagi kita berani bahu. Dengan prestasi yang cemerlang yang sudah tunjukkan, kita lebarkan kegiatan ini ke seluruh negara. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pembesar Surah Amir, Surah Khairuddin, dan rakan-rakan kerana tercapai hasrat kita menjadikan semangat khidmat sukarelawan ini menjadi sebati sebagai tugas kita sebagai seorang manusia. Ada hasrat untuk membetulkan keluarga mereka, persekitaran mereka, perumahan mereka, kehidupan keselesaan masyarakat, meringankan beban rakyat dan membawa perubahan ke arah itu. Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam Al-Kupasan menyatakan manusia ini, terutama yang beragama, ada Rabbaniya, nilai ketuhanannya. Tetapi disusuli dengan insaniyah, kemanusiaan. Kalau ada kekuatan kesemuan Islam itu ialah kerana nilai kemanusiaan sangat tinggi. Tidak boleh melihat, membiarkan orang derita. Tidak boleh bersetuju, bersekongkol dengan apa juga penindasan dan keganasan, eksploitasi haram parlam. Penindasan oleh manusia ke atas manusia. Dia tidak boleh, karena nilai naluri, hati nurani manusia itu tidak mengizinkan kita membiarkan rakyat dan kawan dan saudara manusia, haiwan, derita. Itu disebut karamah insaniyah.